waktu kembali lagi di channel Kabayan Kirich. Sama gue Dedan Ramdana. Kali ini gue bakalan review hasil kerjaan dari tim Kabayan Kirich, yaitu Chopper. Gue namain ini Blue in the Sky gitu. Jadi ini Chopper itu benar-benar bikin buat gue pribadi sih, dengan berbasic Yamaha Scorpio tahun 2008. Tapi nantinya buat teman-teman ini juga, setelah gua jadi, biasanya gua bakalan jual juga si motor tersebut. Nah, kita bakalan bahas satu-satu mengenai motor ini. Yang pertama, kita tetap pakai shock bawaan Yamaha Bison, Yamaha Scorpio, cuman dikasih peninggi. Kasih peninggi sekitar 5 cm. Segitiga gua masih pakai bawaan, segitiganya atas bawah cuma di chrome, detailing chrome, lampu pakai lampu ukuran 3 inch yang LED ini. Terus ring gua pakai ring 21 ukuran 165. Ban ukuran 21 300. Nah, pakai mereknya Swallow. Nih. Cuman gua di sini pakai cakram lagi nih depan. Terus dengan semuanya, hampir semuanya gua chrome nih. Stang segitiga. Terus bracket-bracket. Shock depan gua chrome. Ini gua poles, ada sebagian yang dipoles dan dichrome. Nah. Ini pakai ring 21 ukuran 21. Terus tangki dengan ukuran ketebalan model Binet, ukuran ketebalannya itu 1,2, pakai tutup derat, masih bisa. Terus jok handmade, ini jahitan agak sedikit rembes jahitan dikarenakan jahitan. Terus sis barnya bikin sendiri, kasih stop lamp yang LED, sis barnya bikin. Ring belakang dikasih 18 3,5, cuman gua poles, jadi si peleknya gua poles, ukuran peleknya 18 350 dan ukuran bannya 18 450. Nah, rombongan masih tetap pakai bawaan Scorpio. Terus box listrikan di sini semua, ini gua pakai kunci kontak mobil. Terus ini ada buat matiin si apa, si mesinnya kalau nanti pas sudah berhenti. Ini kunci kontak mobil. Terus ini box aki, akinya di sini, aki masih tetap pakai bawaan. Ini gua chrome, knalpot di chrome juga, bikin handmade. Terus blok mesin ini gua poles, cuman gak semua, blok kiri kanan sama tutup sentrik, footstep bikin, tapi gua chrome lagi. Nah, ini Chopper Yamaha Scorpio. Nah, untuk apa, gua pakai pipanya ini agak tebal, pakai pipa schedule. Pipanya schedule kok 1/5 inch, dengan batangnya 3/8. Kalau batang ininya 3/8 inci, kalau ininya 1/5. Nah, ini baru kelar juga, baru gua bikinin videonya. Ini buat pakaian pribadi sih sebenarnya. Tapi kalau buat teman-teman, kalau ada yang mau nanya mengenai masalah Chopper dan biaya, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan lu mau minat motor yang punya gua ini, gua juga mau dijual dengan bandrol 30 juta saja. Surat lengkap, pajaknya aja mati. Berapa tahun? Nah. Hand grip pakai yang biru, cuman agak sedikit kusam. Cuman ini aja nih, tidak chrome handle-nya. Standar di chrome. Baru, semuanya baru. Nah, mungkin sekian dulu dari video yang gua kasih buat teman-teman. Mohon maaf videonya kurang baik. Soalnya kameramennya sudah kerja sekarang, jadi gua ngedit video dan ngambil video sendiri.
Untuk ada yang bertanya silahkan komen di bawah, kalau nggak WhatsApp, kalau nggak di IG juga bisa. Dari gua Dedan Ramdana dari Kabayan Kirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.